ya guys, cara mengecek booster rem sehat atau enggak. Ini punya Suzuki Esteem ya. Tadi diinjak remnya itu keras ya. Apakah karena booster rem atau servo remnya? Maka kita coba lepas selang ya. Selang vakum yang terhubung dengan booster remnya ya. Lalu kita coba jalankan, kita rem. Kalau sama saja kerasnya dengan tadi ketika masih terpasang servo, berarti servonya memang bermasalah. Kita coba jalankan terus direm ya. Apakah kerasnya sama atau lebih keras? Kalau lebih keras berarti servonya enggak masalah. Tapi kalau sama saja berarti memang servo atau booster anginnya yang booster remnya yang soak. Ya, kita pasang lagi. Dan kita coba lagi. Tadi ketika kita lepas selang boosternya sama saja ya. Kita bandingkan lagi, kita yakinkan lagi. Kita pasang selang booster remnya. Masih sama ya. Sama Pak ya. Nah, fix ini membran karet di booster rem sudah sobek ya. Ini harus ganti booster rem. Demikian sedikit share tentang analisa penyebab Suzuki Esteem keras ya, pedal remnya diinjak keras. Ini adalah problemnya karena boosternya sudah sobek ya di membrannya. Ini harus ganti. Demikian sedikit share ini, semoga ada ilmu yang didapat. Salam sukses untuk lover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.